Honor untuk para relawan PON akhirnya cair dan mulai dibagikan Selasa kemarin. Ribuan relawan berdesakan antri untuk mendapatkan honor mereka yang dibagikan di kantor Kesbang Pol Merauke. Relawan yang sudah tidak sabar ini akhirnya tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan. Bupati Merauke Romanus Baraka secara simbolis memberikan buku tabungan dan selanjutnya honor ditransfer ke rekening masing-masing relawan. Peter, salah seorang relawan, mengaku bisa bernafas lega karena sudah lama menunggu kepastian pencairan honor. Ini saya lama menunggu toh. Sekarang sudah dapat bagaimana ini? Rasanya senang. Nah, dapat berapa ini? Ini dapat 66 juta. 66 juta ya? Kemarin di bidang apa? Di bidang Sarpas. Sarpas ya? Nah, rencananya uangnya mau diapakan ini? Kemudian BNI dan buat usaha. Usaha ya? Bupati Merauke berharap bisa dimanfaatkan misalnya untuk membuka usaha. Sesuai konfirmasi saya dari Bank Mandiri dan BNI, total sudah bisa online 1x24 jam. Dari sini sudah bisa. Jangan kawan-kawan seterusnya KTM ya, sampai sana antri pelan-pelan. Tetapi yang Bank Papua, entry data lain masih masuk, diberi jaminan nanti di atas jam 9 sudah selesai seluruhnya. Sudah bisa buy ATM. Ada 1.988 relawan yang menerima honor dari hasil kerja mereka membantu Panitia PON ke-20. Masing-masing menerima 6 juta rupiah untuk 20 hari kerja selama pelaksanaan PON Papua berlangsung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.